Lagi guys, ini Pak Ahmad lagi ngeracik bubur kacang hijau. Ada ketan khas Solo ini. Nah ini, coba lihat. Nah kita lagi dilayani untuk sarapan pagi ini. Nah ini khas Solo ini. Nah oke, nah ini situasi di Jalan Gria. Nah ini sekarang sudah mulai ramai. Racik ini. Oke, terima kasih guys atas laporan kami dari bubur kacang hijau Pak Ahmad. Nah, jangan lupa guys, kalau mau mencicipi bubur kacang hijau yang khas Solo ini, lezat maknyos ini ya. Oke, sampai jumpa lagi.